Oke, soal berikutnya. FPB dari 30, 35, dan 50. Kita bisa pakai dengan cara tabel ya. Oh, ujung-ujungnya 5 sama 0 nih, kita bagi 5 aja ya. 30 itu 5 kali, ya 6. 35, 5 kali 7. Kalau 50, 50 itu 5 kali 10. Oke. Nah, kalau FPB harus bisa dibagi ke tiga bilangan. 6, 7, 10 masih bisa dibagi bilangan yang sama enggak? Oh, enggak ya, karena ini udah prima. Berarti FPB-nya adalah 5 ya. Oke, soal berikutnya. KPK dari 15, 30, dan 45. Oke, dengan cara seperti yang di atas ya, kita bagi berapa nih? Belakangnya 5 sama 0, kita bagi 5 aja ya. 15 itu 5 kali 3. 30 bagi 5, ya 6. 45 dibagi 5, iya 9 ya. 3, 6, 9. Oh, kita bagi 3 ya. 3, oke, 3 bagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. 9 bagi 3, iya 3. Berarti KPK-nya tinggal kita kali semua ya, KPK-nya. KPK-nya 5 kali 3 ya. Kali 2 kali 3. Kali 2 kali 3. Nah, kalau kalian perkalian 5, kita pilih dengan angka genap aja biar gampang. 5 kali 2, 10 ya. 3 kali 3, 9. Berarti 9 dikali 10. Maka hasilnya 90. Ya, KPK-nya adalah 90.